Pagi ini ada kabar gembira dari sahabatku di desa air terjun. Rasanya kebetulan sekali saat sarapan sate. Di desanya sedang mengembangkan usaha pembuatan tusuk sate. Program itu sangat berarti bagi mereka di desa air terjun. Rasanya jadi ingin kesana dan memberikan semangat kepada sahabatku di desa air terjun. Dalam hal ini kami sebagai selaku pengelola, yaitu pengelola KPHP Kerinci, kami juga bersama para mitra, para NGO lokal seperti salah satunya Warsi, dalam hal ini berupaya melakukan pendampingan agar masyarakat di desa air terjun tersebut mendapatkan izin kelola. Nah, kami bersama masyarakat turun ke lapangan melakukan sosialisasi, pendampingan, dan juga melakukan pemetaan. Kemudian pada akhirnya dapatlah dokumen yang akan kita usulkan kepada KLHK. Kemudian pada tahun 2017 setelah diverifikasi oleh tim KLHK, keluarlah SK pengelolaan HKM ini, hutan kemasyarakatan ini, yaitu yang terdiri dari 5 kelompok dengan luas lebih kurang 323 hektar. Yaitu kelompok Bukit Tirai Embun, Danau Jerwe, Embun Pagi, Jirak Sakti, dan Sungai Telai. Ya, setelah tahun 2017, kami Serikat Desa Terjun telah mendapatkan izin. Itu terdiri daripada 5 kelompok. Yang masing-masing itu ada Ketiha Jirak Sakti yang luasnya itu 51 hektar dan anggotanya 61 orang. Dan yang kedua ada Ketiha Embun Pagi yang luasnya 60 hektar, anggotanya 40 orang. Kemudian Ketiha Sungai Telang luasnya 58 hektar dan jumlah anggota 60 orang. Dan yang keempat ini Ketiha Bukit Tirai Embun luasnya lebih kurang 82 hektar dan jumlah anggotanya 42 orang. Kemudian yang kelima ini Ketiha Danau Jerwe yang luasnya lebih kurang 72 hektar dan anggotanya 62 orang. Hutan kemasyarakatan merupakan salah satu skema dari skema perhutanan sosial. Di samping itu juga ada hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan, dan hutan adat. Jadi ada 5 skema perhutanan sosial yang saat ini oleh pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah dibuka kerannya kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan negara. Nah, kenapa di air terjun kita memilih skema hutan kemasyarakatan? Karena basisnya adalah kawasan hutan produksi yang merupakan kawasan hutan negara sudah dimanfaatkan, sudah dikelola sejak lama oleh masyarakat desa air terjun dan sekitarnya. Sebelum
KM ini diresmikan, diSK-kan oleh pemerintah Republik Indonesia, Menteri Kehutanan. AKM ini sudah dikelola oleh nenek moyang kami selama 80 tahun kurang lebih. Ini AKM adalah suatu program pemerintah yang dikucurkan untuk desa Air Terjun, yang mana AKM itu adalah hutan kemasyarakatan yang diberi izin oleh pemerintah untuk mengelola itu selama 35 tahun. Kemudian terdiri dari di sini ada 5 kelompok yang mendapatkan izin pengelola hak itu yang diserahkan langsung oleh Bapak Presiden kepada Ketua Gapotan. Kemudian kami mendapat bibit dari BPSKL yang terdiri daripada bibit kopi dan juga bibit kulit manis. Masing-masing sebahagian mendapat itu bibit kopi sebanyak 200 batang. Dan kulit manis kami dapat itu lebih kurang 300 batang. Kemudian ada juga ini bibit suren itu sebanyak 25 batang dan juga bibit alpukat itu sebanyak 5 batang per orang. Saya sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten Kerinci yang telah membantu kita dengan program-program AKM-HKM-nya. Dan juga di sini AKM telah mendapat bantuan berupa bibit kulit manis, bibit kopi. Mudah-mudahan bibit yang diberikan oleh pemerintah atau bantuan dari pemerintah bermanfaat sangat untuk masyarakat Desa Air Terjun ini. Karena Desa Air Terjun ini mayoritasnya boleh dikatakan 93% itu petani. Maka dengan adanya bantuan ini, mudah-mudahan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Pasca izin, kami juga tetap mendampingi bagaimana menyusun perencanaan apa yang akan mereka lakukan sehingga masyarakat bisa merencanakan apa yang akan mereka lakukan di lokasinya, tentunya dengan pola prinsip-prinsip yang sesuai dengan aturan-aturan kehutanan. Nah, tentunya dengan pola agroforestry dan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, kami bersama Warsi dan juga difasilitasi, didampingi juga dengan Forest Program 2 untuk menyusun RKU-RKT untuk yang akan mereka lakukan ke depannya. Di HKM biasanya lebih mengarah ke mau membangun kebun campur. Jadi ada kebun dengan beberapa jenis pohon, dan ya kombinasinya bisa macam-macam. Kalau yang di Air Terjun, kalau tidak salah, ada kopi, ada sengon, ada durian, alpukat. Jadi ini, nah ini penting juga itu karena sudah mengarah ke kebun. Jadi kita betul-betul harus merangkul keinginan petani. Bisa jadi satu kelompok, mungkin semua anggota lain-lain. Karena memang namanya petani memang di mana-mana, bukan di Indonesia aja, memang sudah diatur. Jadi yang penting ada kebersamaan. Jadi pasti kalau misalnya kopi di Kerinci, ya pasti banyak petani mau kopi. Tapi campurnya dengan apa? Mau campur dengan apa? Sengon atau alpukat atau durian? Ya ini tergantung petani lah. Itu nggak perlu kita ngatur. Yang penting ada beberapa lapis di dalam kebun mereka. Nah, ini yang sebenarnya dari yang kita ingin kembangkan, bukan monokultur, tapi kebun campur. Kenapa? Ada dua aspek. Aspek keamanan das lebih terjamin kalau tutupannya ada dua lapis, jadi dua tajuk yang melindungi tanah daripada ciprat-ciprat air, dan produksinya juga lebih tinggi. Dan kedua, karena ada petani bukan mengandalkan satu tanaman tapi dua, juga dia punya pendapatan lebih pasti. Jadi ada kepastian. Ini misalnya harga kopi anjlok, masih ada sengonnya. Duriannya gagal, ada ama-ama, masih ada yang lain. Jadi ini pengalaman. Kadang-kadang juga orang cenderung untuk pilih potong kompas, monokultur aja. Tapi untuk petani kecil sebenarnya kita lihat lebih cocok kebun campur.
tapi yang benar. Jadi jangan asal saja, jangan jadi pilihan jenis yang benar, pemeliharaan yang benar. Nah, sebenarnya pemerintah sudah punya banyak apa istilahnya kebijakan-kebijakan, misalnya PSPSP, panen sering, pemupukan, pemangkasan. Itu untuk menjaga kesehatan kebun. Jangan sampai seperti di coklat muncul penyakit nanti dan ini. Jadi kalau untuk HKM mengarah ke sana. Jadi kebun campur yang dikelola dengan bagus. First Program 2 hadir di Desa Air Terjun mulai pada tahun 2018. Yang mana kenapa ada di Desa Air Terjun? Dikarenakan di Desa Air Terjun sudah terbit izin perhutanan sosialnya pada tahun 2017 yang terdiri dari 5 kelompok HKM, hutan kemasyarakatan dan 1 hutan adat Bukit Sembayang dan Padun Gelanggang. Kegiatan yang Forest Program lakukan di Desa Air Terjun pada tahun 2018 adalah mulai peningkatan kapasitas kelompok, yaitu dimulai dengan kegiatan sekolah lapang dan PRA penyusunan RKU-RKT yang berkolaborasi dengan lembaga pendamping yang ada di Desa Air Terjun, yaitu WARSI. Sejak tahun 2 tahun belakangan, WARSI bersama kelompok tani hutan termasuk yang juga didukung oleh BPSKL Sumatera melalui Forest Program 2 telah melakukan penanaman di area-area degradasi dengan berbagai komoditi tadi. Harapannya 3 atau 4 tahun ke depan komoditi-komoditi yang sudah ditanam ini sudah bisa menghasilkan seperti kopi misalnya. Nah, kopi yang sudah ditanam oleh 5 kelompok tani hutan yang berada di Desa Air Terjun sudah tumbuh dengan baik. Nah, harapannya ini bisa menyangga kehidupan atau mata pencarian masyarakat yang berada di dalam izin HKM tersebut. Pada tahun 2019 ini nantinya kita sudah mengusulkan untuk kelompok HKM yang 5 kelompok tersebut adalah pengusulan berupa mesin pengolah kopi, yang mana potensi dari kelompok HKM ini adalah dominan dengan tanaman kopi. Jadi kelompok sudah mengusulkan ke Forest Program 2 melalui BPSKL itu untuk mesin pengolah kopi. Dan juga untuk kelompok hutan adat yang mana pada tahun 2018 sudah diberikan mesin rusuk sate. Ada kendala sedikit ataupun hambatan karena masyarakat kami belum memahami sepenuhnya apa itu HKM. Setelah itu kami selalu berkonsultasi dengan masyarakat untuk dapat menerima program ini. Alhamdulillah sampai saat ini kami sudah berjalan selama 5 tahun. Tapi sudah mendapatkan bantuan dari BPSKL berupa bibit kopi, kulit manis, dan surian juga pukat. Bantuan dari BPSKL itu sangat bermanfaat sekali bagi kami petani di sini karena kami bisa mendapat bibit yang banyak dari BSKL kemarin, dan juga hasil panen kami yaitu kayu manis bisa kami panen 5 tahun satu kali, kopi bisa dipanen 1,5 bulan sudah mulai bisa dipanen. We'll be right back.
kalau memang namanya kerinci dan termasuk juga air terjun di sana, itu memang potensi fisik memang luar biasa ya. Jadi tanaman apa saja asal dirawat dan benar itu bisa. Apalagi bambu, kan bambu di mana-mana bisa. Jadi itu memang kita mendukung beberapa kelompok di sana dengan apa kelompok PS antara lain dengan dalam usaha bambu. Dan memang ini ya katakanlah yang gampang nanam bambu. Yang masih sedikit tantangan itu bagaimana bisa tembus sampai ke pasar. Sampai itu juga kita punya hutan adat yang namanya hutan adat Bukit Semiang dan Padun Gelanggang yang mempunyai luas sekitar 39,4 hektar. Di sini semua itu bambu. Tanah adat ini dipenuhi dengan bambu, dan bambu ini direncanakan ke depan itu untuk membantu masyarakat juga, karena kita sudah dibantu oleh pemerintah itu mesin pengolah bambu. Kalau tidak salah kami itu sekitar 5 jenis mesinnya. Ada pembelah, ada pemotong, ada penghalus, ada peruncing. Begitu bantuan dari pemerintah tadi. Untuk kegiatan yang fisik yang sudah kita lakukan di desa air terjun ini adalah salah satunya adalah pemberian bantuan alat ekonomi kreatif yang pada waktu itu diusulkan oleh lembaga hutan adat, yaitu mesin tusuk sate, yang mana alat tersebut sudah diserahkan kepada lembaga pengelola hutan adat. Bambu kami itu selapat mungkin itu karena mesinnya itu sudah ada dibantu oleh pemerintah sekarang ini. Ya mudah-mudahan kalau bisa itu untuk cucuk sate atau cucuk selelah itu selat, sukit selat. Yang keduanya untuk kalau bisa itu nak dijadikan lokah atau ugak atau bisa dijadikan itu niru. Ini untuk yang bisa dikeluarkan selahnya, bisa diekspor atau ke luar negeri ke mana-mana misal, supaya ada pemasarannya. Itu yang kami perlu sangat kepada bapak-bapak. Namanya PSKL punya direktorat PUPSA.
pendeknya, panjangnya saya tidak tahu. Tapi ujung-ujungnya direktorat khusus untuk pengembangan usaha yang di kawasan PS. Dan kegiatannya ya banyak pelatihan, tapi juga banyak menjalin ini, apa, kemitraan. Memang harus ada. Yang satu yang kita masih sedang menelusuri, kalau kita lihat di rantai pasar di banyak komoditas di Indonesia, ada juga UKM-UKM, ya, jadi bukan hanya bisnis-bisnis besar, misalnya usaha sate, itu banyak yang usahanya di sana bersifat UKM kecil. Dan mereka sendiri juga perlu bantuan untuk meningkatkan usaha mereka. Jadi ini yang sedikit kita mencari jalan bagaimana kita bisa kerjasama, mungkin bukan dengan dana kementerian, tapi mungkin menjalin hubungan dengan misalnya perbankan, untuk apa, supaya intinya rantai pasar lebih bagus, itu bukan hanya enak untuk pengusaha, tapi juga masyarakat, rakyat yang punya bahan produk atau bahan baku juga akan akan beruntung. Yang paling penting sebetulnya hubungan dengan pasarnya, ya. Jadi rakyat itu akan semangat kalau ada pasarnya. Jadi dengan SK Hutan Sosial, dengan support dari pemerintah dan perbankan, harusnya ada link dengan pasar. Nah, oleh karena itu di Jambi dengan di KPH Kerinci itu hal itu sudah dirintis, ya. Ya, jadi komoditas tidak dijual di dalam bentuk bahan baku, tetapi sudah mulai diolah. Di Desa Air Terjun ada potensi air terjun yang selama ini digunakan sebagai untuk mengaliri sawah yang ada di desa dan juga untuk kebutuhan air minum untuk masyarakat. Nah, dengan adanya HKM dan kegiatan reboisasi yang Polres Purwokerto lakukan, baik bersama dengan BPSKL, itu adalah untuk menjaga sumber mata air air terjun tersebut. Yang kita namakan air terjun Tanuma Timo, yang ketinggiannya lebih kurang sekitar 25 meter. Dan juga di situ, ini sudah diolah, diberikan kepada BUMDES untuk yang mengolah air terjun tersebut. Mungkin sedikit-sedikit ada hasilnya untuk BUMDES bisa dikembangkan lagi. Dan kedepannya air terjun ini mudah-mudahan bisa berkembang lebih baik lagi dan lebih bisa menghasilkan lagi. Di situ juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, seperti yang punya warung-warung kita letakkan di sana, dan souvenir-souvenir yang ada nanti kita promosikan di sana di air terjun, sehingga peminat pengunjung itu bisa membawa hasilnya pulang, ada souvenir-souvenirnya. Polres Program 2 melalui BPSKL bukan hanya menyalurkan bantuan fisik dan peningkatan kapasitas, namun akan menjadi spirit untuk mengembangkan potensi lain yang ada di desa. Harapan kami dari HKN Desa Air Terjun, semoga kami tetap mendapat bimbingan dari Warsi dan BSKL, dan semoga kedepannya ekonomi kami bisa bertambah maju, dan di segi pengetahuan, segi lingkungan juga bisa bertambah. Kami dari kelompok tani, 5 kelompok, yang saya atas nama Ketua Gabutan mengucapkan terima kasih banyak, terutama sekali kepada Warsi yang telah memfasilitasi kami sejak dari mulai awal sampai keluarnya SK dan disambung lagi oleh BPSKL. Maka
Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga. Mudah-mudahan untuk tahun yang ke depan atau selanjutnya kami dapat bimbingan lagi atau dapat di studi banding atau studi tur ke daerah-daerah yang lain.